ada diskon. Wah guys, mantep guys, keren banget nih barang, mesti beli. Beli. Jajan melulu. Apa lagi si Yanti? Kapan lu nabungnya? Lu kan mau kawin. Aduh, nikah. Mau iya kawin. Sih. Tetep aja lu jajan melulu. Iya, soalnya susah yang nabung itu kayak, aduh itu sulit banget deh. Kagak pernah terrealisasi. Gimana tuh? Habis duit lo. Kenapa sih Mas? Ya, berantem aja lu berdua. Gue tuh sulit banget gimana cara ya biar gue nabung yang terstruktur biar masa depan gue cerah. Gampang banget Mas Den, kalau habis gajian langsung tuh disisihin. Pasti udah ada alokasinya kan, misalkan ini buat apa, buat jajan gitu. BTW lu mau nikah kan? Iya. Nah buat target deh tuh, buat target jangka pendek atau jangka panjang. Masa lu gak mau sih punya sesuatu barang gitu dari hasil kerja payah lo. Terus kalau misalnya susah juga nih, nggak bisa nabung, ya udah nabung harian. Nabung mulai harian aja dari 10.000 tiap hari atau 5.000. 5.000. Kumpulin deh tuh sampai 30 hari. Mayan kan? Terus gitu. Caranya apa lagi tuh? Kalau susah, aktifin aja fitur potong saldo gitu loh Mas. Ada di setiap mBanking tuh ada auto debit. Iya, model auto debit gitu. Nah, jadi tahu-tahu nanti tabungan gue segini nih gitu. Nah, auto debit itu berarti kita harus apa namanya milih salah satu fitur di bank itu kan, iya. Misalkan apa namanya nih? Tabungan jangka panjang, hari tua atau apalah nah, itu. Nominalnya bisa lu pilih sendiri semampu lo tapi kan gitu. Kalau enggak lu kayak gua. Ngapain? Ikut arisan. Tuh, benar. Yang boneng lo. Benar. Masa sih arisan bisa? Arisan malah lebih gampang. Ya walaupun lo ngeluarinnya misalkan 100, 200, tapi kan kekumpul sama aja kayak lu nabung. Bukan arisan berondong ya? Bukan dong.